Kuning nataharkan relaksasi tempat wisata, mengrebu-rebu pelaku wisata Sabandung Raya ngalakonan vaksinasi COVID-19 kalayan massal di Sesko AU Lembang Kabupaten Bandung Barat perbo isuk-isuk. Lianti para pelaku wisata, vaksinasi massal oge ngaupkeun warga, timimiti umur 12 tahun, turta para lansia, selaku tarekah percepatan herd immunity di masyarakat. Pernahna di gedung Sesko AU Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mangrebu-rebu warga sarumanget aup dina gebiar vaksinasi COVID-19 secara massal poe rebo mangkukna. Saurang-saurang warga ngantri kalawan tartib tepi ka ngalakonan screening. Dimasarkana catetan, dina poe rebo aya 1.500 warga anu aup dina eta vaksinasi COVID-19. Karereanana mangrupa pelaku wisata wasa Bandung Raya, turta ta candi vaksin. Eta vaksinasi pikeun para pelaku wisata teh luyu kana arahan ti Kemenkrab RI anu tujuanna pikeun natarkeun relaksasi tempat wisata upama ya kalonggaran wisata bisa dibuka. Mangka diwajibkeun sakumna pagawe geus divaksin COVID-19. Soalnya kan aku kan performer, terus kerjanya di wisata gitu. Terus belum buka sampai sekarang, dari awal PPKM sampai sekarang belum buka-buka, pasti kena dampaknya. Harapannya ya semoga kalau misalkan vaksinnya semua udah merata, bisa cepat-cepat balik lagi normal lah gitu. Tapi nggak dibikin ribet gitu teh dengan persyaratan kayak gitu? Kalau menurut saya sih ya ribet pasti, tapi saya sih setuju. Merasa lebih aman setelah divaksin? Iya mungkin ya, lebih aman, lebih kita bebas kemana-mana ya gitu. Ini kita juga menerima vaksinasi yang pertama, jadi kita juga punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan. Kelihatannya nanti kita coba akan kerjasama lagi, untuk koordinasi lagi dengan pemerintah provinsi, juga dengan Parekraf. Untuk kita laksanakan lagi bulan depan. Ya karena ini sudah ada juga banyak yang vaksin pertama, sehingga mereka pasti butuh untuk dilakukan vaksin yang kedua gitu ya. Ini warga terlihat ini sangat senang melihat antusiasme masyarakat untuk yang kedua ini. Lianti ngaubgen para pelaku wisata eta vaksinasi masate ngaubgen warga timimiti umur 12 tahun kaluhur jeung para lansia. Jero 5 poe dina eta vaksinasi massal jumlah warga anu geus disuntik ngahontal 10.000 urang. Kaliwatan eta vaksinasi massal teh dipiarep bisa ngarojong herd immunity sangkan bisa neuteuk mata rantai sumbarna virus corona di Bandung Raya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.